Bengkel aja balik tak kemas kau. Bocor dari sini dah. Keluar-keluar ni masuk balik kedai dia. Okey. Lambat sikit. Assalamualaikum lah, guys. 3:39 dah. Selamat tengah hari. Wah, dari sini oh sampai sekolah. Selamat petang sebenarnya. Pukul 4. Habislah satu tangki lah. 40 minit petang saya berada makan di belakang car wash David. Wah, kedai car wash David. Saya sebenarnya tadi tukar minyak hitam kereta Isuzu D-Max saya. Tapi dia ada masalah bocoran tak kemas minyak hitam di bawah ni kalau tengok. Power engine dia bocor lah. Akibat daripada pemasangan filter yang tidak kemas. Filter dia pasang tak kemas. Sudah tadi berwarna minyak hitam diri depan hari. Parking. Kebetulan saya parking dekat sekolah tadi nampaklah minyak hitam tu keluar. Jadi alhamdulillah kita dah beli minyak hitam semula. Satu tong lagi. Nasib baik beli kat kedai member jadi tak mahal minyak hitam tu. Habis tak mahal. Ini tong. Jadi saya bersyukur kehadrat ilahi. Di mana saya nak menyampaikan petang ini mesej ini kepada semua yang selalu tukar minyak hitam di kedai-kedai biasa Ngam, bukan authorized dealer apa? Ataupun bukan pusat service center. Yang mana memang lagi murah, keluar, memang jimat tetapi risiko jalan. Ada. Saya tak boleh nak salahkan kedai tu sepenuhnya kerana dia bukan professional workshop ataupun professional service center. Kalau dia service center memang saya marah lah. Tapi akibat dia bukan service center yang authorized ataupun yang dilantik oleh syarikat, contoh kereta saya pakai ni Isuzu D-Max. Dia dilantik oleh Isuzu D-Max. Disediakan oleh Isuzu D-Max. Itu boleh yang membuatkan saya rasa kecewa dan saya akan fight lah. Tapi satu perkara yang saya kena ingat, workshop biasa orang bikin kerja tambah. Dia tak sampai level dia. Dia ada keluar tu bukan? Level dia tak sampai ke? Kita nak marah dia pun tak boleh. Ya. Kita nak terus kita ban dia, salang-salang tu kat dia. Tak boleh, dia bukan authorized. Apa center. Boleh buat? Dan kereta kita pun agak lama dah, 9 tahun ke dah 8 tahun macam tu lah. Tahun 2016 beli. Juga orang kata dah lama lah. Dah kena bersedia dengan kerosakan-kerosakan yang akan makan modal. Lady, insyaAllah kita akan kaya, okey? Jumpa cikgu. Cikgu saya, dia baru balik masjid. Alhamdulillah, bayar Saudi masjid. Kedai dia tepi masjid ni, kedai nak buat printing. Kalau korang minat nak buat printing ke, nak buat sulam ke, nak buat medal, nak buat cendahati, nak buat apa, nak tulis nama korang, nak tulis nama company korang, nak tulis apa pun yang korang nak, setiap buat muka korang sendiri pun boleh contact Cikgu Nozula. Nombor nanti saya letak dekat description ataupun korang komen kalau nak saya reply nanti. Ya, saya, dia banyak bantu saya, alhamdulillah. Saya buat program apa pun. Ada? Ada? Dia tolong saya. Saya akan iklankan kedai dia. Ya, saya ingat jasa dia. Dia juga cikgu saya dulu lah. Dia baik dengan arwah ayah saya pun. Dia bertegur-tegur cara orang menghormati orang lain. Duit balik memudahkan urusan orang lain. Cikgu kedai hintak ni beli okay, kedai SM uniform. Ya. Jadi saya balik pada minta maaf langsung budak tadi tu. Yang pentingnya kamu awak semua orang yang servis di workshop yang kenderaan dah habis warranty. Memang servis murah. Memang kereta boleh jalan jauh, boleh semua boleh ni. Tapi perlu disentiasa dilihat ataupun dicemok, dicek. Dia boleh buat muka tak salah je. Orang kata apa pun tidak. Tengoklah minyak hitam ke. Sebab kita dah sebelah di luar dan kereta kita juga telah lama lebih pada warranty yang diberikan ataupun dah jadi di bawah tanggungjawab kita. Tak ada dah dia, kita tak boleh nak salahkan pengeluar nak salahkan jenama kerana kereta kita dah lebih tahun. Ubat sangat.
atas kita lah. Oh, orang kata main kita barang lama ni, kena RM15 lagi. Kita ni hak main barang lama kena ada safe concern kan, yang tinggi. Tak tahulah bersih ke tak, yeah? Pakai ni je lah. Sebab kereta kita dah orang kata antik lah. Antik ni macam kejar sangat eh. Tapi dia dah lama, dia dah perlukan perhatian belayan jiwa. Sedangkan manusia pun kalau lama macam-macam penyakitnya, apatah lagi kereta kan tak? Kelebihan kereta dia keluar lah minyak hitam tu macam darah, dicuci darah. Manusia darah tak cuci, itu je lah kan. Kalau kau buat bekam ke apa, insyaAllah. Balik kepada asal ya, topik asal saya. Berhati-hati apabila servis dan cuci lo, menggunakan perkhidmatan bengkel di luar. Pastikan anda cek semula apa yang dia orang buat. Pastikan skru-skrunya kemas ya. Bila minyak hitam tu cek kan, minyak hitam dekat oil filter yang dekat kemas. Apa yang berlaku pada saya hari ini, oil filter tidak kemas. Beli minyak hitam. Kebetulan saya parking di sekolah, jadi ada simen kalau di rumah saya tak je standby. Saya dapat lihat kebocoran itu. Ya Allah. Minyak yang berjejer-jejer banyak. Itu je problem tinggalnya. Okay. Jadi buat dia acoy. Orang faham apa khabar. Nasib baik juga kawan kalau parking depan rumah kita tak nampak kebocoran. Jadi jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tinggalkan komen. Jangan lupa nasib baik kan, bagi sekolah ni boleh tengok minyak. Pastikan penutup minyak hitam kemas dan juga ini terus sekolah tunggu silat yang ada bocor. Parking tengok bawah. Ambil saran lah. Okey? Jangan modai. Lupa makan modai. Semua subscribe dan teruskan menonton video-video seterusnya.